Just let your mind loose from the noose duck, drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too puck, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too to lost. Off the speakers can't even handle me, even what I got, nobody's freaky game. Ya, dan pada video kali ini kita bakal main Def Jam Fight for New Year. Yang tadi sempat aku kasih scene-nya karena tadi kenapa aku enggak berbicara karena aku belum matiin lagunya, sedangkan di menu itu tidak bisa mengurangi suara lagunya. Jadi, aku tidak ingin kena copyright. Ya, seperti itu. Langsung kita ke map dan time to fight, but you don't have super, oke? Dan kita bisa memilih sendiri atau yang mana saja. Yang penting kita, aku inginnya itu yang gede kekuatannya, ya. Yang aku susah itu Lepenman Disper. Okay. Si Jarvis. Aku sangat hebat karena Elephant Man itu emang bagus gitu ya. Kita akan lawan Jarvis. Jadi kalau menurut singkat ceritanya, kita nggak lama lagi akan memenangkan sebuah game ini gitu ya kan, oke? Niko, itu bisa mati sama aku. Tapi aku ingin, gitu maksudnya. Obitika, Solika. Bagus gak sih? Bagusan yang aku gitu ya, yang FKY 1205 itu memiliki ini loncat-loncat gitu, mirip Egang. Oke. Oh, kita di Dragon House. Rumah naga. Oke. Dan kita pilih ke rumah naga yang tadi masih Manhattan. Ini kita masih menggunakan itu ya. Oh, FKY 1205. Tapi kenapa ngebug fotonya ada? Oh, udah gampang ini, udah jadi tentara lawan tentara nih. Kebetulan itu outfitku tentara, dia juga tentara sitek gitu. Aku terlalu lambat untuk ini, jurusku tidak ada, tolong. Aku sangat lambat sekali. Rasanya aku udah upgrade. Why are you running me? Kita harus benar-benar melawannya gitu ya. Sip, kemungkinan di next episode adalah episode terakhir. Jadi kita sebentar lagi series Def Jam ini akan berakhir. Gak lama lagi, hanya beberapa hari lagi maksudnya. Karena tinggal satu kali ini lagi. Maksudnya bukan satu kali, maksudnya pokoknya satu episode lagi akan berakhir dan kita akan ganti menjadi Lego Indiana Jones or Lego Caribbean Pirates and whatever lah, pokoknya yang ada di game PSP ini. Banyak sekali di game PSP ini yang kita bisa mainkan di PPSSPP. Itu tinggal ngedorong itu orang bisa keluar nih. Ih, malah dikituin. Gua pengen ngedorong ke sono. Cepat. Tik. Goblok. Kok malah gua yang ring out? Gak bisa dibiarin. Just amateur, okay. I'm just gitu. Memang kita seharusnya untuk menambahkan speed. Ini dan health kita tambahkan, dan toughness kita tambahkan. Sorry. Sip, kita udah nambah banyak sekali.
Sip, kita coba akan melawan lagi di Dragon House, tapi belum tentu kita melawan yang tadi. Karena kita akan melawan Magic sekarang. Magic ya, kita akan melawan Magic. Sekarang harus benar-benar. Speednya udah ditambahin, kenapa ini nggak ada perubahan? Oh udah, oh toughness-nya udah ini, bukan toughness, apa sih? Malah tidur-tiduran lu. Ih, jangan tidur lu. Mau bercanda sama aku. Ini pas banget aku akan ngasih tahu. Udah tahu atau belum sih? Ini yang aku tuh jurusnya Aggron. Lihat aja nih. Tunggu dia bangun. Gini. Ya, Aggron nih. Kayak gini. Udah tahu ya. Pokoknya tapi yang penting aku sangat suka sekali dengan jurus yang ini, karena itu sangat menjadi khas sekali dengan permainan zaman dulu di Indonesia. $2,000 berapa itu ya kalau di beneran? Kita ke terminal of road. Jadi misalnya kalau kita menyerang yang lain selain Dragon House, kita bisa memakai hero yang lain. Misalnya aku ingin memakai yang mana saja bisa. Ini bagus speednya, tapi up power dan low powernya itu kurang ya. Kita akan memilih school. Udah berotot ini, robek-robek loh. Yes, this girl. Kita mau ngelak ya, lupa. Pokoknya nanti di next episode tentang Def Jam akan berakhir. Jadi ya pokoknya kita akan mengakhiri, karena ini sebentar lagi akan selesai. Udah mati anjing. Gitu doang bangsat. Udah goblok. Udah. Gampang sekali ini. Skillnya lumayan bagus. Sekali loncoknya itu damage-nya gede ya. Oke, kita akan sekali lagi. The Bunker. Kita belum pernah kesini, jadi mungkin kita hanya sekali saja untuk lawan The Bunker ini. Kita akan menggunakan lagi school. Dan di next episode pokoknya akan menjadi terakhir. Pokoknya gitu aja. Bang selagi. Aku kayak gini. Bagus nih, aku kepang. Ichiko. Kayak gitu bisa ya. Dasar gue spesial. Hilah. Bukan holy. Oh, ada orang juga. Kirain gak ada orang. Ini sekali nge-punch-nya gede ya. Damage-nya gede banget. Udah dapet blazen aja. Ini hebat ya. Cepet bangun lo. Jurus blazingku hilang nanti. Jurus blazingku hilang. Goblok. Sumpah ini. Ini gak aja. Ternyata lo, ih, susah kali ini orang kau. Udah kali ini orang. Udah, no more.
Cuma gitu doang. Okay, terus apa lagi gitu ya kan? Oh, kita bakal battle lagi. Kita bakal pakai school lagi. Menggunakannya dalam battle. Oh, yang ini bagus nih. Udah kalah ini orang. Main-main sama pro ini. Cubita. Mungkin cukup sekian karena kita bakal hanya battle doang dalam game ini. Beda dengan logo Batman. Logo Batman belum dilanjutin ya. Kapan ya kira-kira? Mungkin lain hari. Dan sekarang juga aku bakal langsung nge-record Minecraft tentang ke Nether. Oke. Okay? Maksudnya ke Nether udah sih. Ya, yang penting cuma gitu doang. Iya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Oke, mungkin sekian. Selalu, sekian malah sunat, cuman. Peace.